Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kembali lagi sama aku. Nah, hari ini aku mau every reaction dari Kamikaze NXT. Albumnya lucu banget, aku suka warnanya. Terus ada kayak gembok gitu ya, kayak diary. Sayangnya aku tidak beli, mungkin next time. Ah, terus yang benefit dari Yes24 itu lucu banget, asli pengen. Banyak banget yang rebutin gitu. Jadi kita langsung aja buat lihat MV comeback mereka. Big Hit. Sudah lama tidak melihat mereka. Ah, judulnya Can You See Me? Terlihat seperti ada something. Oke, sembahkan diary. Pantas albumnya kayak diary. Tanya tentang MV-nya, kenapa tiba-tiba berubah jadi dua ada kebakaran dan judulnya juga Can You See Me? Bisa kamu lihat saya? Apa ya? Mungkin melihat jati diri mereka kah? Dari tadi aku melihat MV-nya aku bertanya-tanya, terus itu tuh maksudnya apa? Dan aku juga bertanya-tanya, yang ini siapa, yang ini siapa, yang ini siapa? Aku lupa. Aku cuman inget Kai sama Subin. Sisanya Bonggyu, Yeonjun,
Taehyun. Nah, bentar bentar, Yeonjun aku tahu, kalau nggak salah tadi rambut kuning kan. Terus, nah dua lagi ketukar-tukar, susah kalau mereka banyak gerak. Oke, jadi buat yang tahu arti dari MV ini, tell me, aku butuh pencerahan apa maksud dari MV ini, karena aku penasaran dengan MV dan judulnya, apakah berkaitan? Mestinya berkaitan. Jadi ini aja MV reaction dari aku. Thank you guys sudah nonton, jangan lupa subscribe, comment, and like. Makasih banyak.